الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang berusaha dan penguasa surau, Fadil Cikgu Mahathir, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tok-Tok Guru, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah. Pada pagi ini Allah telah mengizinkan kita untuk kita bertemu, untuk bersama-sama duduk dalam rumahnya, mendapat naungan sayap para malaikat, duduk dalam taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan asbab Allah Ta'ala memilih kita berada di taman-taman syurga di dunia pada hari ini, ianya menjadi satu gambaran awal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan permudahkan kita semua dimasukkan ke taman-taman syurga nanti di hari akhirat, insya Allah, amin. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat kesihatan kepada kita, nikmat kehidupan kepada kita, nikmat hidayah untuk kita datang ke dalam rumahnya pada pagi ini. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita mendapat doa keberkatan daripada Nabi SAW. Kerana Nabi mendoakan keberkatan bagi umatnya yang berpagi-pagian. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal paginya. Jadi mudah-mudahanlah kita mendapat doa keberkatan daripada baginda Nabi SAW. Pada pagi ini tuan-tuan, kita akan masuk perbahasan akhir. Perbahasan akhir berkenaan tentang kitab Ayuhal Walad. Makna katam lah tuan-tuan. Tak tahu lah ada pulut kuning ke tidak pagi ni. Tak ada ya? Pulut hijau ke? Gurau je. Jadi mungkin lepas ni kita akan tukarlah kitab lain. Sama ada tukar kitab lain ataupun tukar ustaz lain tuan-tuan. Cikgu ya. Dah habis dah, katam dah. Ibarat dah pindah kelas lah tuan-tuan. Kan? Buku dah habis. Jadi ya. Naik tingkatan. Naik tingkatan guru lain lah biasanya. Guru besar ke PK1 ke kanjok. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan masuk perbahasan akhir dalam kitab Ayuhal Walad. Kata Imam Ghazali, ini kita dah cerita dalam pertemuan yang lepas. Kita masuk sikitlah. Nak masuk ke perbahasan akhir ni. Wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihatku ini baik-baik. Dia suruh dengar betul-betul. Dan fikirkanlah isinya. Semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Dan cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan satu minggu lagi akan memilih engkau sebagai Menteri Besar. Ini kita dah sebut dah. Nak ditabalkan sebagai Menteri Besar. Angkat sumpah. Maka apakah kiranya yang engkau akan buat selama satu minggu? Agak-agak seminggu sebelum jumpa Sultan buat apa tuan-tuan? Pergi butik lah. Kan? Ukur, hari-hari ukur. Ukur lengan, ukur baju, ukur. Kan? Pakai tanjak, pakai samping, kasut, semualah tuan-tuan. Jadi ini
Yang ditanyakan oleh Imam Ghazali, apa yang nak buat dalam tempoh seminggu sebelum bertemu dengan Sultan, sebelum bertemu dengan Raja. Ketahuilah sesungguhnya engkau dalam masa satu minggu ini sudah pasti tidak akan mengerjakan sesuatu pun kecuali perkara yang engkau sangkakan Sultan akan melihat dan memperhatikannya, sama ada pakaian ataupun tubuh ataupun rumah ataupun hamparan dan seumpama dengannya. Maknanya kalau kita nak bertemu dengan Sultan seminggu lagi, maka kita akan fikir agak-agak Sultan akan tanya apa, agak-agak Sultan akan tengok apa. Benda yang Sultan akan tengok mestilah pakaian kita. Ada kod pakaian masuk istana. Sultan akan tengok, ini betul ke tak betul ni? Layak ke tak layak ni? Tengok, oh, pakaian ni memenuhi spek yang telah pun ditetapkan oleh jawatankuasa panitia program. Contoh. Lalu tuan-tuan, dalam kisah ni Imam Ghazali tengok berkongsi kepada kita gambaran bagaimana keadaan kita berhadapan dengan manusia, supaya kita dapat memahami bagaimana keadaan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita nak faham bagaimana keadaan hubungan kita dengan Allah, Allah Ta'ala ajak kita supaya kita faham dulu macam mana keadaan kita dengan manusia. Kalau dengan orang yang ada kedudukan tinggi dalam masyarakat, macam mana kita menghormatinya, macam mana kita meraikannya, tuan-tuan. Kalau kita sesama orang yang ada kedudukan yang tinggi pun kita cuba meraikannya dengan sepenuh hati, maka bagaimana pula terhadap Allah yang bersifat lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Kalau Sultan Agung dianggap tinggi dalam hierarki dalam negeri kita atau dalam negara kita, Allah Ta'ala lebih tinggi daripada itu. Dia raja segala raja. Jadi sebab itu Allah Ta'ala nak buat Imam Ghazali nak jadikan kita bermuhasabah. Kalau dengan Sultan boleh kita pakaian yang cantik-cantik, tiba-tiba menghadap Allah pula macam mana? Kita selekeh saja, sama je pakaian dia setiap hari. Main bola, main futsal, pakaian tu, sembahyang pun pakaian tu juga. Patut ke tak patut? Dia bukan isu menutup aurat. Isu menutup aurat dah pasti kena dipenuhi syarat-syarat dan rukun dia. Tapi bagaimana adab-adab dia? Kita nak berhadapan dengan Allah, berbeza pula bagaimana kita meraihkan manusia yang kita nak berhadapan dengan dia. Kerja kemas, kan? Kerja kan kemas. Semak-semak, digosok bajunya, kan? Pakai necktie lagi, sambil nak terjeruk leher, kan? Tapi bagaimana pula kita bila mana berhadapan dengan Allah Ta'ala? Adakah sama kita dalam keadaan menjaga adab berpakaian dan memperhatikannya? Tubuh badan kita, tubuh badan kita macam mana pula, kan? Dan juga rumah, hamparan dan seumpama dengannya. Mungkin Sultan kata, hari tu masa dapat datuk kurus, contoh. Semenjak dapat datuk ni sehat walafiat, contoh. Mestilah kita akan seminggu, ini kena pergi gym ni, kan? Sultan tegur ni, kan? Datuk, kan? Semenjak dapat datuk ni makin sehat badan ni. Ni nak lepas ni naik jawatan jadi menteri besar ni, tak tahulah bagaimana. Jadi kita seminggu sebelum jumpa Sultan, kita akan fitkan badan, berlari, workout, terak. Bahkan rumah, hamparan dan seumpama dengannya. Jadi menteri besar ni ada elem keraingan ni, kan? Kena buat majlis rumah terbuka ni. Jadi pagi-pagi lagi dapat rumah terbuka lah. Ini bagaimana keadaan rumah ni? Kan ni Sultan datang, nak jumpa Sultan datang, kan? Dalam majlis kerakyatan saya ni lepas jadi menteri besar, mesti dia akan perhatikan rumah kat mana. Tak boleh ni, rumah dekat kancung darat ni, rumahnya buruk katanya, kan? Jadi kita kena pindah rumah lah, sewa ataupun beli rumah yang besar sikit. Tambah ruang rumah, macam-macam lah tuan-tuan. Hamparannya dan seumpama dengannya. Jadi maka sekarang cuba kau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Imam Ghazali ni tuan-tuan, dia bercakap dengan orang yang cerdik, bukan bercakap dengan orang yang bodoh. Sebab itu bila kita belajar, kita mudah memahami tanda kita mendapat futuhat. Futuhat Allah Ta'ala buka. Makin belajar makin faham, makin belajar makin faham, tuan-tuan. Sebab itu kita bila mana belajar, kita kena doa, Allahummaftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Itu mana apa? Itu doa supaya kita mendapat futuhat. Dibukakan minda, dibukakan hati, dibukakan jiwa, dilapangkan jiwa untuk memahami ilmu yang dipelajari. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam kisah ni, dalam ayat ni, bila mana aku cerita benda yang mudah difahami, engkau akan mudah memahami. Tandanya Imam Ghazali nak bagi kita faham, kalau dengan sultan pun kita boleh meraihkan cara pandang dia, cara fikir dia, mungkin kita seminggu fikir apa yang sultan suka, apa yang sultan nak daripada aku. Bagaimana kita bertemu dengan Allah bukan seminggu lagi, setiap hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Betul tak tuan-tuan? Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isyak jumpa. Tuhan tengok kita dan Tuhan menilai kita. Lalu bagaimana tanggapan Allah terhadap diri kita? Kan? Tadi kita buat apa sebelum daripada kita datang mendirikan salat subuh? Daripada sejak malam tadi, apa yang kita buat? Maka kita perhatikan sungguh-sungguh. Oh, ini nak jumpa Allah ni subuh ni. Dia tahu ni apa yang aku buat ni. Kan? Kemudian kita datang solat zuhur. Eh, apa yang aku buat antara subuh dengan zuhur tadi? Kan? Kemudian datang waktu asar. Apa yang aku buat antara zuhur dengan asar? Maka semuanya kita kena perhatikan betul-betul. Sebab itu orang yang betul-betul menjaga solat dia, maka tak ada ruang dalam hidup dia melainkan taat pada Allah Ta'ala. Sebab kita dah berjanji dengan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Betul tak? Aku redha. Aku redha Tuhan itu sebagai Tuhanku. Tuan-tuan redha tak? Redha tuan-tuan. Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Redha. Apa buktinya? Saya datang ni ustaz. Itu tanda saya redha Allah sebagai Tuhan. Kalau saya tak redha, saya tak datang pagi ni. Itu tanda. Tanda, salah satu tanda. Tuan-tuan. Wabil Islami dina, Islam sebagai agamaku. Aku redha ya Allah, Islam itu sebagai pegangan dalam hidup aku, the way of life. Lalu bila kita tahu bahawa kita redha dengan Allah Ta'ala, kita redha agama yang kita anuti ni, maka tak ada pilihan melainkan kita kena taat pada Allah Ta'ala. Tak ada pilihan tuan-tuan. Kan? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku redha dan aku menerima bahawa Nabi Muhammad itu sebagai rasul ataupun utusan Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula kepada amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan juga niat kamu. Itulah tempat pandangan Allah Ta'ala. Sedangkan kita banyak membenahi luaran dia. Kita banyak tengok apa yang orang pandang pada zahir kita. Kadang-kadang orang tak tahu pun kita bagi tahu. Siap tulis status apa yang kita buat sepanjang hari ni. Rumah kita macam mana, anak kita macam mana, isteri kita macam mana, kenderaan kita macam mana, tempat pekerjaan kita macam mana. Semua benda kita nak cerita pada orang lain apa yang kita buat. Sedangkan Allah dah menilai apa yang kita buat. Tetapi kita suka pandangan manusia lebih daripada pandangan Allah Ta'ala. Hakikatnya apa yang kita miliki pada zahirnya itu semuanya akan diambil semula oleh Allah Ta'ala. Akan hancur di bawah bumi, akan menjadi pindah milik terhadap orang lain. Walaupun kereta rumah kita, walaupun motor rumah kita, tuan-tuan, walaupun rumah, walaupun tanah tu atas nama kita, maka bila kita mati, semuanya akan dipindah milik kepada orang lain. Semua akan dipindah milik kepada orang lain. Lalu sebab itu kita kena ingat, tak ada benda yang menjadi milik kita. Tak ada. Walaupun kita kata, ini kan kereta nama aku ni, memang kereta nama kau, tapi bila kau mati, tukar nama orang lain. Yang jadi milik kita, ruang kubur tu je. Ruang kubur tu je, berapa kaki tu, tu je yang jadi milik kita. Itu pun sampai masa lain, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun buat highway, dengan kita-kita dilanggar. Tuan-tuan, pindah pula kubur lain, duduk kat hutan pula belantara, tukar lagi dalam lagi, sebab kawasan tu nak dibangunkan. Akhir sekali tuan-tuan, tak ada apa pun yang milik kita. Sekalipun kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain, bila kita masuk dalam ruang kubur, maka sama je keadaan kita dengan orang lain. Kan? Aset yang sama akhirnya. Dekat dunia, fikir aset siapa paling banyak, letak ranking. Kan? 10 paling kaya dekat Malaysia, 10 paling kaya dekat dunia. Bila mati nanti,
kita memiliki aset yang sama. Kain kapan saja. Kan? Dengan fasiliti yang sama, ruang yang sama. Tuan-tuan, maka tak ada bezanya kita nanti di hari akhirat, tuan-tuan. Sebab itu Allah Taala tak pernah melihat rupa paras kita. Allah Taala hanya melihat bagaimana keadaan isi hati kita. Sebab yang kita nak bawa bertemu dengan Allah adalah hati kita nanti, tuan-tuan. Hati kita yang kita akan bawa. Sebab itu tak betul. Ada orang kata, "Alah ustaz, kan nampak je saya ni jahat, tapi hati saya baik." Kan ada orang cakap macam tu kan? "Nampak je mulut saya jahat ustaz, tapi hati saya baik." Kan? Ada orang cakap macam tu. Tuan-tuan, apa yang keluar pada lidah, pada anggota, pada perbuatan, lahir daripada hati. Sebab tu tak boleh kita kata hati saya baik. Kau nampak je luaran aku buruk. Kan? Sebab tu don't judge by the cover book. Kan? Jangan tengok luaran je, tengoklah hati. Tuan-tuan, hati ni tak boleh dinilai, tak boleh dilihat. Kalau nak tahu juga penilaian hati, tengok pada luaran. Tuan-tuan, tengok pada luaran. Kalau mulut tu cakap mencarut, macam itulah keadaan hati dia. Babi accident keluar babi. Nanti tengok lori babi accident. Keluar bunga. Ada tak? Tak ada. Nak tengok lori lembu. Keluar unta. Ada tak? Tak ada. Kan? Kalaulah lori babi keluar babi, macam tu juga. Bila mulut tu cakap babi, hati tu babi. Ibaratnya, dia keluar daripada hati. Bukan hati babi. Kan? Mana dia keluar daripada hati. Kan ada orang rakam ni kan. Ambil sekerat je pula tu. Tunggu tak ada tauliah. Kan? Ini contoh je. Kan? Maka semua yang keluar pada anggota, dia datang daripada hati. Jadi sebab itu, kita cakap je yang baik-baik. Itulah gambaran hati dia. Walaupun kata, "Ala ustaz, ada je orang cakap baik-baik tapi hatinya buruk." Kan? Orang yang hipokrit ni dia tidak akan kekal lama. Orang yang menganggap perbuatan itu sebagai kosmetik luaran sahaja. "Ala ustaz, luaran tu kosmetik aje, punyalah cakap lemah lembut." Kan? Tapi kat rumah, contoh, orang yang luaran dia nampak baik dan dia boleh konsisten dengan perbuatan baik dia, itulah gambar hati dia. Sebab itu kita dapat beza orang yang luaran dia baik, dalaman baik. Ataupun luaran dia baik, hatinya buruk. Maka orang yang luaran dia baik, hati buruk, dia takkan mampu meneruskan kelangsungan kebaikan luaran dia. Tak boleh. Tak boleh tahan dia. Sampai masa dia keluar juga. Tapi kalau nak kita memastikan hati kita baik, maka hendaklah kita istiqamah buat perkara baik. Tuan-tuan datang dalam majlis ilmu ni, walaupun dia sifatnya luaran, tuan-tuan boleh istiqamah datang, tuan-tuan, itulah gambar hati. Sebab itu, antara cara kita nak membersihkan dalaman adalah dengan luaran. Dengan luaran. Datang majlis ilmu, banyak baca Quran, banyak berzikir. Kan? Dengan benda yang dapat dinilai dengan zahir ni, mampu mencantikkan hati kita. Tengoklah bagaimana kehidupan dia. Bangun rajin datang awal pagi, solat subuh berjemaah. Kan? Kemudian nanti solat duha, kemudian nanti baca Quran. Itu kan benda yang dapat dinilai dengan zahir. Maka benda tu kalau buat dengan istiqamah, dia akan membersihkan hati dan menyucikan hati. Hati akan bersih, hati akan bersih. Faham tak? Tapi kalau cara hidupnya pagi-pagi pun dah subuh ganja, bangun pukul 10, bangun pukul 12, itu nama subuh dinosaur, maka jangan haraplah kita nak menilai hati dia baik. Tak. Perbuatan buruk pada zahir berpunca daripada hatinya yang rosak. Berpunca daripada hatinya yang rosak. Hati yang rosak berpunca daripada anggota zahir dia yang rosak. Mata melihat, telinga mendengar, mulut bercakap, kan? Makanan yang masuk pada perut dia, maka semuanya akan membentuk hati yang rosak. Jadi sebab itu, cara kita nak memperbaiki hati sebenarnya semuanya daripada luaran dulu. Kan, apa yang kita makan, apa yang kita tengok, apa yang kita cakap, apa yang kita pegang, kan? Apa yang kita baca, semua membentuk hati kita. Dan jika engkau mahu memperdalami hal-hal yang berkenaan dengan hati, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya'ul Ulumuddin dan yang lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Baik. Jadi Imam Ghazali tak cerita panjang macam mana kita nak membaikkan hati. Tak cerita panjang. Sebab apa? Sebab kalau nak cerita bab hati ni, boleh merujuk daripada kitab karangan dia yang lebih besar lagi. Kitab Ihya Ulumuddin. Kita kat sekolah pun, kalau belajar,
subjek-subjek dalam silibus pembelajaran kita, dia ada buku rujukan. Matematik, buku dia mungkin tebal segini. Tapi buku rujukan dia lebih tebal lagi. Buku sejarah mungkin tebalnya segini. Buku rujukan dia tebal lagi. Begitu juga kitab Ihya Ulumuddin ini pih je. Ada berapa buku serat? Ada 25 bab. Kan 25 bab, ada 84 muka surat. Itu pun 84 pun muka kosong. 84 tapi kosong. Dia suruh buat nota lah tu. Dia suruh tulis lah. Kan? Sikit je. Kalau sekadar nak menggambarkan segala-galanya berkenaan tentang hati, perbahasan kehidupan manusia dalam kitab ni tak cukup. Jadi rujuk dalam kitab rujukan, iaitu kitab Ihya Ulumud, Ihya Ulumuddin. Kitab menghidupkan agama. Ihya menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Ha, jadi nak tahu boleh tengok rujuk-rujuk dalam kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Ilmu ini ialah ilmu kebersihan hati. Adalah termasuk ilmu yang fardu ain, dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah. Apa dia ilmu fardu ain? Ada tiga. Ilmu yang berkait dengan akidah, ilmu yang berkait dengan syariat, ilmu yang berkait dengan akhlak. Ketiga-tiga ni kena belajar. Jangan tak belajar. Akidah, kitab tauhid. Kemudian syariat, kitab fiqah. Kemudian ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ni kitab ilmu tasawuf ni. Kan, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ni ketiga-tiga fardu ain. Adapun fardu kifayah, ilmu yang tak wajib untuk semua orang belajar. Sebahagian di kalangan kita saja belajar. Contoh ilmu kedoktoran. Maka tak semua orang belajar doktor. Ilmu engineering, tak semua orang belajar. Ilmu architecture, kan? Ilmu pembuatan. Tapi kena ada. Sebab itu disebut fardu. Tapi fardu bukan ain. Ain tu setiap orang. Kalau kifayah, sebahagian orang dah menceburinya, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah. Contoh dekat kancung ni, kan? Ha, mesti ada orang sakit. Lalu kena ada dah klinik, kena ada hospital yang didirikan, yang dibangunkan. Kalau tak ada doktor, kalau tak ada yang mempelajari bidang kedoktoran dekat kancung ni, satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Dekat kawasan kita ada kereta. Kereta perlu direpair kalau dia rosak. Sebab payah nanti nak pergi masjid susah. Nak pergi surau pun payah. Ha, nak buat ibadah pun susah. Lalu, kena ada orang yang belajar ilmu mekanik. Kena ada ilmu mekanik. Di kalangan kita, bukan kat surau ni lah. Maknanya dekat kampung, dekat kawasan kita, dekat kampung kita. Kalau tak ada siapa yang membuka kedai mekanik atau menceburi bidang mekanik, satu kampung berdosa. Itu namanya fardu kifah, fardu kifayah. Termasuklah ilmu-ilmu yang lain, kan? Itu hukumnya fardu kifayah. Namun, walau macam mana pun, jangan lupa untuk mendahulukan fardu ain. Ramai orang yang sibuk mendalami ilmu fardu kifayah sehingga meninggalkan ilmu fardu ain. Hebat dalam bidang kedoktoran, sampai luar negara belajar, kan? Ha, tapi bila tanya tentang isu yang berkait dengan fardu ain, tak tahu. Wah, hebatlah kau belajar sampai Chelsea, Sydney, Amerika, kan? Bila tanya soalan berkait dengan jenis-jenis najis, najis berat, najis ringan, najis sederhana, mula ada terkebil-kebil. Apa najis ringan? Najis ringan, najis yang kurang sekilo katanya. Najis berat, najis yang lebih daripada sekilo. Ah, sudah, kan? Tak betul lah tu, kan? Kalaulah berkait dengan najis pun dia tak tahu, macam mana sembahyang dia? Macam mana ibadah dia? Kan? Perkara yang membatalkan wuduk, kan? Entahlah, tak tahulah. Kan? Perkara yang membatalkan solat, entahlah, tak tahulah. Rukun dan syarat sah solat, entahlah, tak tahulah. Padahal belajar tinggi-tinggi. Maka tak nilainya orang yang hebat pada pandangan manusia sehingga meninggalkan ilmu yang berkait dengan fardu'ah, fardu'ain. Faham tak? Ha, jadi tak salah lah anak-anak kita segedik belajar, tak ada masalah. Tapi biar lepas, biar tahu dulu fardu ain wajib. Kerana ia merupakan bekalan sepanjang kita mati. Belajar bidang ilmu fardu kifayah 4 tahun je. Kan, engineering berapa tahun? 4 tahun je. Kan? Ni belajar kedoktoran 6 tahun je. Betul tak? Boleh guna bila? Saya belajar engineering ni alhamdulillah lah, saya dah bekerja 30 tahun. Ni nak pencen. Belajar 4 tahun engineering, bekerja 30 tahun. Maknanya ilmu engineering digunakan, kan, dalam tempoh pembelajaran 4 tahun. Tapi ilmu fardu ain dia digunakan seumur hidup. Betul tak? Sebab tu belajar fardu ain ni, fiqah ke, tauhid ke, akhlak ke, sejak kita sekolah rendah lagi, sejak prasekolah lagi, yang kita nak gunakan ilmu fardu ain tu sampai mati perlu digunakan.
Bahkan sampai mati pun ditanya lagi. Kan? Soalan berkait dengan akidah. Ma rabbuka? Tanya soalan akidah. Kan? Ma dinuka? Ma imamuka? Kan? Ditanya, siapakah imamku? Masjid pun tak nak pergi. Imam pun tak kenal. Ah, sudah digaul kepala. Imam aku siapa dulu kat masjid dia? Masjid pun tak nak pergi. Padahal dia bukan tanya imam masjid. Kan? Ah, tuan-tuan. Tapi ditanya, siapakah imam kamu? Boleh dia fikir. Allah, masjid pun tak nak pergi. Tuan-tuan. Lalu, tuan-tuan, kita ni kadang-kadang lebih mendahulukan perkara-perkara yang zahir, yang dinilai oleh manusia, tuan-tuan. Sedang apa yang Tuhan nak nilai nanti di hari akhirat, kita tak pernah ambil berat langsung. Tak pernah ambil berat langsung, tuan-tuan. Ha. Lalu, ilmu itu adalah ilmu kebersihan hati. Ilmu yang bersifat fardu ain, bukan fardu kifayah. Ilmu yang berkait dengan memperbaiki hati ini bukan fardu kifayah. Semua orang kena tahu. Dia ilmu fardu ain. Kan? Kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan fardu yang diwajibkan. Berkait dengan kesempurnaan qabliyah, ba'diyah, lepas solat nak zikir kuat ke, zikir pelan ke, kan? Itu semua yang berkait dengan kesempurnaan. Ha, tetapi benda yang asas tu kena tahu dulu. Kan? Ha, yang diwajibkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kamu sehingga engkau menghasilkan ilmu ini. Baik, yang terakhir pada pagi ini. Perkara yang keempat, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun. Faham tak? Duit kita berapa banyak? Tahan berapa banyak? Kalau kita mati hari ini, duit kita boleh digunakan untuk anak kita berapa lama tempohnya? Ha, contoh. Ataupun kita hari ini diuji kerugian dalam perniagaan. Simpanan kita bertahan berapa lama? Ha. Imam Ghazali menyebut panduan kita dalam menguruskan harta. Jangan kumpul harta lebih daripada keperluan setahun. Haa, kan? Orang ahli niaga, dia letakkan. Kalau kita berniaga, mesti modal niaga tu kena ada lebih pembelajaran untuk 6 bulan akan datang. Nampak tak? Bukan modal niaga, maknanya keperluan hidup kita. Haa, kau ni berniaga kan? Kau kena ada simpanan untuk kecemasan untuk 6 bulan akan datang. At least kalau akan datang nanti, kalau kau bankrupt ataupun perniagaan kau merudum, adalah simpanan 6 bulan tu. Sempatlah kau nak survive balik, sempatlah kau nak bangkit balik, cari modal balik. Dalam tempoh 6 bulan kau tak bekerja. Itu bagi otak niaga, tuan-tuan. Betul tak? Tapi Imam Ghazali sebut dalam ni, cari duit macam mana pun, jangan lebih banyak daripada cukup makan setahun. Kita makan pun banyak sangat. Kan? Makan pagi RM3 nasi lemak. Kan? Ha, tengah hari RM5 makan tengah hari. Kan? Petang makan RM5. Berapa ringgit? RM10, RM13. Katalah RM20. Kan? Satu hari RM20. Ha, kali 30 hari. Ha, berapa? RM20 kali 30 hari. RM600 seorang satu hari. RM600 satu hari. Satu bulan RM600. Kalilah 12 bulan. Berapa? RM3,200. Setahun RM7,200 untuk makan. Maknanya kalau kita ada duit, jangan himpun lebih daripada RM7,200. Alah Ustaz, lebih bagi sama, lebih bagi Ustaz. Tak adalah, imam tak cukup juga. Contoh-contohlah kan. Ha, kata Imam Ghazali kan, kalau ada duit, jangan himpun duit lebih daripada makan setahun. Kalau saya kira satu hari RM20 makan untuk seorang, kalau kita bujang, maka jangan himpun duit lebih daripada RM7,200. Ha, nampak tak? Masya Allah. Kan? Seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW bagi sebahagian daripada isteri-isterinya. Dan baginda bersabda, Allahumma ja'al quta'ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah makan keluarga Muhammad ini hanya cukupnya sahaja. Kita kumpul duit macam nak makan untuk 7 keturunan. Betul tak? Makan tak habis. Ada orang kata kan, duit dia makan tak habis. Memanglah duit dia makan memang tak habis. Kan? Nak beritahu banyak sangat duit yang dikumpulkan. Ha, tuan-tuan. Sampai tak tahu nak letak kat mana. Kan? Ha. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isterinya yang kuat imannya
Maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah sahaja. Isteri-isteri Nabi ni tak sama level keimanan. Bagi yang imannya biasa-biasa, Nabi sediakan untuk keperluan makan setahun. Tapi bagi iman isteri yang hebat, yang kuat, Nabi hanya akan mempersiapkan keperluan makanan hanya sehari setengah sahaja. Faham tak? Ha, jadi orang yang iman dia hebat, maka duit yang kita ada cukup satu hari setengah aje. Ibarat kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Ha, tapi ada juga yang Allah Ta'ala uji kehidupan dia, kais pagi makan petang, kais petang makan minggu depan. Ada juga. Ha, ini bagi yang tak mampulah. Bagi yang mampu, jangan lebih setahun. Kan? Bagi orang yang hebat keimanan dia, jangan lebih satu hari setengah. Satu hari setengah. Ibarat esok ada makan tak? Esok ada, okeylah. Kan? Esok ada, okeylah. Kan? Bahkan kadang-kadang Nabi SAW bila kat rumah tak ada apa-apa makanan untuk diri dia, Nabi terus puasa. Balik rumah, buka tudung saji, tak ada apa nak makan, Nabi puasa lah. Kan? Kita ni balik ni, kalau tak ada serapan, buka tudung saji, marah kita, mengamuk kita. Awak ni kerja tidur je. Kan? Mana makanan tak ada sahat, tak ada serapan ke? Awak tak bagi duit katanya. Awak tak bagi duit, kita pun tengok dalam poket memang tak duit. Puasa je lah. Jangan cakap banyak. Ha, tapi setakat ni lah tuan-tuan. Kalau ikut sifir tak ada makanan kat rumah, kena puasa, maka tak boleh buat kita hari ni. Sebab setiap kali buka tudung saji ada makanan. Betul tak tuan-tuan? Setiap kali datang kuliah subuh ada makanan. Memang tak ada puasa. Kalau ikut sifir tu lah. Kan hidup manusia ni Allah. Tak sempat sampai rumah, lalu kedai makan arah. Kan? Tak sempat buka tudung saji kat rumah, lalu je. Oh, kedai makan, kedai makan, kedai makan. Kat kancur ni, serapan banyak sangat. Maka tak puasa langsung lah kita setahun. Kerana sentiasa ada je makanan. Betul tak? Allahu Rabbi. Mana peluang makan tu sangat banyak, tuan-tuan. Ha, jadi, kalau kita melampau, maka kita akan ambil hak yang bukan milik kita. Kalau kita sifatnya melampau, kan, kumpul harta lebih daripada apa yang kita akan gunakan, maka kita akan melampau mengambil hak yang bukan milik kita. Ha, sebab itu kita kena ingat, apa yang kita makan semuanya akan menjejaskan kita punya amalan. Yang kita masuk pada mulut kita ni akan menjejas kita punya amalan kehidupan kita. Saya ingat dalam sebuah hadis Nabi SAW. Menyebut bahawa makanan yang haram itu menyebabkan amalannya tergantung, sehinggakan dia akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain menyebut kullu lahmin nabata min haram annaru aulabi wan naru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka layak bagi dia. Allahu Rabbi. Sebab itu kata ulama, cara macam mana nak lembutkan hati dengan jaga apa yang kita makan. Kalau nak anak kita mudah dengar cakap, tengok apa yang dimakan. Tengok apa yang kita sediakan kepadanya. Kadang-kadang kita nak memilih anak-anak kita di sudut pendidikan, kita pilih tempat-tempat yang hebat-hebat. Oh, ini anak aku ni sekolah bagus. Oh, ini mahat bagus. Oh, ini pendidikan dia bagus. Nanti kalau di sekolah kat sini, mesti dia pandai. Mesti dia cerdik. Mesti dia cemerlang. Sebelum menitik beratkan soal kat mana kita nak sekolahkan anak kita, tengok dulu bagaimana rezeki yang kita beri pada anak-anak. Itu penentu kecemerlangan hati anak-anak kita. Kan? Hantarlah kat mana-mana pun, tapi kalau sumber rezeki yang kita beri itu haram, na'uzubillah ataupun syubhah, maka anak kita takkan jadi orang. Sebab apa? Sebab harta ini dia akan membentuk hati. Ha, membentuk hati. Sebab itu kata ulama, nak dapat keselamatan dalam hidup ni dia ada tiga perkara. Yang pertama aklul halal, yang kedua adabul faraid, dan yang ketiga al-iqtida' bin Nabi SAW. Keselamatan ada tiga perkara. Yang pertama makan benda yang halal, aklul halal. Yang kedua adabul faraid, menyempurnakan yang fardu. Yang ketiga al-iqtida' bin Nabi SAW, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, nasihat seorang ulama bernama Yusuf bin Asbad. Apabila seorang anak muda dia beribadah. Kita ni walaupun tak muda dah tua, tapi kita ibadah. Dalam kata ulama menyebut, apabila kita nampak anak muda beribadah, maka iblis kata lihat apa yang dimakan.
kalau dia makan makanan yang haram, maka kata iblis, aku biarkan dia beribadah. Kan? Jangan ganggu dia kerana makanan yang haram itu sudah cukup membinasakan amalan dia. Faham tak? Ini dialog iblis dengan tentera-tentera dia. Dia kata, "Eh geng, kalau nampak ada orang sembahyang rajin, maka kau jangan kacau dia dulu, kau tengok apa yang dia makan. Kalau lah dia makan tersumbul haram, kau jangan risau dengan amal ibadah yang banyak dibuat. Sebab apa ya? Sebab amal-amal itu akan binasa dengan sebab makanan yang haram. Sebab itu binaan yang dibina dengan perkara yang haram akan roboh. Binaan yang dibina dengan perkara yang baik, yang halal, dia akan kukuh. Bila sebut makanan yang halal, bukan saja makanan tu halal, tapi juga sumber untuk kita dapat makanan tu mesti halal. Ustaz, alhamdulillah lah ustaz. Walaupun saya main nombor ikut, walaupun saya ambil rasuah, walaupun saya tikam nombor, kan? Tapi alhamdulillah lah, saya pergi beli makanan, ada cop halal. Kan? Saya pergi kedai, ada label halal katanya. Halal kan ustaz? Makan halal kan? Ayam sembelih katanya. Maka itu juga tergolong daripada makanan yang haram. Sebab apa makanan haram? Sebab sumbernya haram. Faham tak? Ataupun kan, alhamdulillah ustaz, saya tak pernah main rasuah, saya tak pernah tikam nombor ikut, saya tak pernah main judi lah ustaz. Tapi lah, makan tu saya main bedal aja ustaz. Pantang makan viral, di bedal. Korea ke, Jepun ke, Afrika ke, kan, baru sampai ke negara kita, viral aja, ramai orang pergi, dia pun makan. Tuan-tuan, tak kisahlah halal ke tak halal, di bedalnya tuan-tuan. Ha, maka sebab itu, nak menentukan rezeki yang halal, bukan pada label halal tersebut. Maka bagaimana sumbernya halal ke tidak, ataupun halal pada makanan yang kita makan tu ataupun tidak tuan-tuan. Ha, sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab itu Imam Bukhari, dia jadi orang yang alim, orang yang hebat, kuat hafalan dia, kuat ingatan dia, bukan kerana dia hebat semata-mata, kerana bapak dia hebat tuan-tuan. Bapak dia hebat. Dalam kisah menyebut, seorang ulama menceritakan berkenaan tentang ayah Imam Bukhari. Saat Imam Bukhari ni, saat bapa Imam Bukhari dalam keadaan sakit nak meninggal dunia, nazak, maka pada waktu itu ayah dia terketuk-ketuk bercakap kepada masyarakat yang datang menziarahi dia. Dia kata apa dia? Aku ini kan memiliki sedikit harta. Semua harta-harta yang aku miliki ini semuanya datang daripada sumber yang halal. Daripada sumber yang halal ini kan tak ada satu pun, daripada sumber yang aku miliki ini tak ada satu pun sumber yang haram dan juga syubhat. Dan sumber-sumber ini aku gunakan untuk pengajian dan pendidikan Imam Bukhari. Nampak tak tuan-tuan? Maka nak jadi anak yang soleh, anak yang baik, bukan tengok sekadar sekolah mana yang kita pergi, bukan pendidikan mana yang anak yang kita hantar, tapi lihat bagaimana rezeki yang kita cari untuk kegunaan anak-anak dan isteri kita. Pakaian yang dipakai, makanan yang dimakan, maka semuanya membentuk hati, membentuk perangai dan sikap anak-anak kita tuan-tuan. Kita sebagai mak ayah, bagi pengajian yang baik-baik, bagi pengetuhan yang baik-baik. Namun semuanya itu bermula daripada sumber yang hak, sumber yang halal. Nah, tuan-tuan, jangan sekali-kali kita ambil sumber yang haram dalam kehidupan kita. Kerana kerosakan akhlak, kerosakan syariat, kerosakan akidah, semuanya bermula daripada kita tidak menitik beratkan soal yang halal ataupun hak, haram tuan-tuan. Jadi itulah beberapa perkongsian yang saya dapat kongsikan pada pagi ini tuan-tuan. Habislah tuan-tuan, habislah. Nak syarah lebih pun dah tak ada dah buku surat. Cuma adalah, ada doa, di hujung ni ada doa yang boleh kita sama-sama aminkan. Boleh tak kita aminkan sama-sama? Dalam penutup doa ni, disebut dalam kitab ni, nasihat yang ke-25, ada penutup dan doa. Baik. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warkah ini apa-apa yang kau kehendaki. Maka sayugianya engkau mengamalkan dengan isinya. Dan jangan engkau lupa padanya daripada mengingati aku dalam doa-doamu yang baik-baik. Doa untuk Tok Guru kita Imam Ghazali. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lafaznya dalam kitab-kitab yang sahih. Dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang engkau. Imam Ghazali yang terakhir penutup dia ajar doa. Hidup ni kena ada doa. Sebab itu hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala. Doa itu ialah, kita sama-sama doa ya. Aminkan. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati shumulaha, wa minal afiyati khusulaha, wa minal ishi argadah,
wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah wa minal fadli a'zabah wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, aku mohon akan Engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, dan daripada ihsan-Mu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmat-Mu itu yang paling menyeluruh, dan daripada kelebihan-Mu yang paling sedap, dan daripada lemah lembut-Mu itu yang paling dekat. Ya Allah, jadikanlah Engkau senantiasa menjadi pembela kepada kami, bukan penghukum ke atas kami. Allahumma ihtim bisa'adati ajalana, wa haqqiq biziyadati amalana, wa qrin bil afiyati ghuduwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa amalana, wasbub sijala afwika ala zunubina, wa munna alaina bi islahi uyubina, waj'al taqwa zadana fi dinika wajtihadana, wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, dan berikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, dan iringkanlah pagi dan petang kami dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dengan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan ke atas dosa-dosa kami, dan senantiasalah Engkau memberikan nikmat kepada kami dengan membaikkan segala keaiban kami, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami, dan jadikanlah pula kesungguhan kami itu dalam memperjuangkan agama-Mu, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya kepada Engkau. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah, wa aizna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah, wa hafif anna siqlal awzar, warzuqna ishatal abrar, waqfina wasrif anna syarral ashrar, wa'tiq riqabana wa riqabi aba'ana wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattaru ya alim ya jabbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa ya awwalal awwalin, wa ya akhiril akhirin, wa ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tak bagi makna dia, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah, dan lindungilah kami dalam dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti, dan ringankanlah bebanan dosa-dosa kami, dan kurniakanlah kepada kami kehidupan hamba-hambamu yang baik-baik, dan jauhkan daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan lepaskanlah leher-leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang lelaki ataupun perempuan daripada belenggu api neraka-Mu. Semuanya itu dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha mengampuni dan maha pemurah, lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan yang mengetahui dan maha perkasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang lebih mengasih daripada segala yang pengasih, wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu, wahai Tuhan yang terkemudian daripada segala yang kemudian, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang kukuh, wahai Tuhan yang mengasihi orang-orang yang miskin, dan Tuhan yang terlebih kasih daripada segala orang-orang yang kasih. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Selesailah kitab Ayyul Walad. Ini diterjemahkan pada pagi Isnin 29 Jamadil Akhir 1417 Hijrah bersamaan 12 November 1996 Masih. Mana buku ni diterjemahkan oleh pengarang kita, siapa? Syekh Fahmi Zamzam, pada 12 November 1996 di Jamak Masjid Jamak Jami' Delhi, India. Di India, tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya rasa cukup lah sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang kurang, yang lemah, datang daripada kelemahan saya sendiri selaku hamba yang lemah dhaif di sisinya satu seluruhnya. Jadi kita tangguh perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan tasbih, kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr.
illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.